Apaan? Kok biasa? Dia takut dia kalau kita udah mulai ngiklan, dia takut. Kok biasa ngiklan sih? Itu kan gue bingung, dia gitu. Seolah-olah lagi butuh duit. Anjir. Lu duduk doang aja udah. Kayak di stok, bro. Coba ini kayak punggawa-punggawa kerajaan coba. Di pilar-pilar lagi begini-begini. Cakep banget nih rumah nih. Nggak, udah mulai nih. Ini versi murahnya ataupun versi kecilnya rumah-rumah mewah kawasan Jagakarsa nih Kang. Yang dengan profil-profilannya yang manis gitu. Karena kan ada orang, oh saya carinya yang harga sekian dong. Nah, nah ini terwakili nih. Terwakil. Rumah tipe satu lantai pakai profil jarang juga loh. Jarang. Eh hey, bro, kita udah on. Oh, bentar dulu, lo kasih salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sebenarnya bukan duet maut, tapi kita disatukan sama alam. Mas Jen dan Mas No dari Aeronusa Pro terpercaya bersama Udin Kido atau dari Udin Kido TV. Bukan dari Papa Kinar. Papa Kinar juga. Entah takut kena royalti kalau nggak disebutin. Ya. Ini ada di Depok masih kan? Ya, ini kita di Depok nih. Ini kita di kawasan Jalan Raden Saleh nih, di depan kita sekitar 50 meter. Raden Saleh. Jalan Raden Saleh. Raden Saleh. Raden Saleh itu masih masuk di kawasan Sukma Jaya. Oh. Sukma Jaya Depok. Nah, cerita dikit ya, Sukma Jaya itu salah satu wilayah di pusat kota Depok gitu dia. Salah satu di wilayah pusat kota Depok. Makanya itu banyak fasilitas-fasilitas yang udah banyak lah di sini ya, dari mulai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Cuma ada Setu juga nggak jauh dari sini. Setu Cilodong juga deket. Kalau mau ke kawasan alun-alun Gresia juga deket. Nah makanya kita ada di di apa namanya? Tarin. Hah? Tarin. Tarin Residen. Kang, ini tadi saya lihat ini ada kayak bekas kayak gorong-gorong. Apa ini ada ininya sumur resapannya? Ini kalau kita di sini, ini bak kontrol aja, bak kontrol ke dari pembuangan dari limbah kamar mandi. Limbah kamar mandi, cuci piring, masuk sini, ya udah penuh, dialirkan ke depannya. Oh, tetap ke saluran di depan ya? Jadi nggak ada istilahnya penuh, nggak ada resapan. Oke. Nah, ini kita review langsung ke dalamnya aja. Ini benar-benar sebuah bangunan yang cantik, minimalis, harganya pun minimalis. Ini lampu gininya loh gitu. Yeah. Kayak gelas. Ini kenapa pemilihannya mungil, bro? Kalau gede nggak enak banting. Serius, bener ini. Karena dia pilarnya juga kan nggak terlalu besar. Nah, yang gue suka dari konsep rumah ini carportnya nggak pakai rapat beton, dia pakai keramik. Terus terasnya dia nggak pelit juga. Di atas itu masa coba teras pakai drop ceiling. Ya kan? Nah itu tadi benar kata Bang Udin, konsep rumah gedenya, rumah mewahnya di konsep Jagakarsa ya. Ya. Cuma dibikin versi yang rumah satu lantai. Satu lantai. Ya. Ya, rumah satu lantai. Nah ini hasilnya. Gak banyak sih Kang, gak banyak yang kita temuin dengan rumah model minimalis modern seperti ini nih. Eh ini ngunci salah. Yang di bawah. Di bawah. Jadi keamanannya ada dua, slotnya ada di atas sama di bawah. Nih terkesan mewah bro. Kita pakai meranti, ini meranti kalau dari meranti. Dari seratnya meranti, open. Meranti open, open itu ya di melalui pemanasan, jadi tidak ada berubah di saat kondisi dingin ataupun panas, cuaca panas. Jadi tetap gini aja dia. Nih. Ini main lampu silingnya. Lampunya cantik ya lampunya. Tapi ini belum bisa berubah warna kan? Enggak berubah warna. Ini memang kuning aja gini. Kuning aja. Ini juga udah max nih. Kalau misalkan bapak atau ibu mau mengganti biru, cara ganti gampang kok itu dia. Tinggal beliin aja lampu LED-nya, ganti warna biru. Paralel tetap ke lampu utama. Gitu. Oh jadi satu kali klik kuning, satu kali klik biru gitu. Bro. Kecil tapi last banget ya. Iya, ini kan untuk misalkan ada furniture-furniture yang kursi-kursi minimalis, ini
cukup banget sini. Nah ya, antena pun sudah sediain, jadi nggak ada yang melintang-lintang tuh kabel itu dia. Oh, bro, kalau panel itu pintu utama. Terus kalau untuk double takutnya di kamar. Di kamar ya. Kamar depan. Udah ada instalasi AC juga tuh, bro? Iya. Oh. Bro, ini bersih banget rumah. Bukan masalah rumah baru, bukan. Dia pemilihan warnanya, bro, yang bikin las. Baru pakai tulangan ini perlu lihat tuh. Nah, makanya biasanya yang bulat tuh yang muter, iya. Kan? Las banget, bro. Bro, ini dindingnya aja full keramik. Full ya, dindingnya sampai atas kita full. Oh. Eh, ini ada voidnya juga, bang. Ini ya, kita pakaiin fiber di bagian atas, jadi masih dapat sirkulasi dan nggak tampias ke sini ini ya. Bentar dah, itu kan dapur, bro. Dapur. Ada polisi masak kan? Ini kok tali buat harus buat narik nih? Coba ditarik kan? Saya nggak berani. Apa dikunci? Dikunci ini. Ya. Tapi sebenarnya pasti konsepnya bisa buka tutup. Iya iya. Sengaja nih kayak dikunci. Ini betul mesin cuci ya? Iya, mesin cuci, ada ke pembuangan. Nah ini juga ada tutup mesin. Mesin air. Ya. Mesin air. Minimalis bro. Nah ini. Keren bro. Nah ini meja kompornya udah kita lapisin granit nih. Granitnya udah premium banget kelasnya, Kang. Ini dengan keramik yang kekinian, warnanya konsepnya warna full putih, warna putih adanya. Sinknya juga ini cukup dalam, jadi enak ini. Airnya belum dinyalain nih kayaknya nih, tuh Mas Yoi. Nah ini dengan konsep seperti ini biasanya kan kita ada di rumah-rumah mewah pasti mahal kan ya. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu mahal ini kan, kalau untuk di wilayah sekitar sini. Berapa sih emang? Kamar belakang. Ini kamar belakang kurang lebih 2,5 x 2,5 meter nih, tinggi papan 3 meter kan. Bro. Masih. Ngelih warnanya. Ah dia mah cuma usil doang di video juga. Cuma ngerecokin. Apaan sih kerjaan dia? Ngerecokin doang. Dia mah diajak ngomong juga. Bentar, pergi. Pergi gitu doang. 10 unit. Hah? 10 unit. Ya, 10 unit. Jadi ini total ada 10 unit dengan harga, nah ini jangan kaget kalau harganya murah. Untuk di kawasan Raden Saleh ya, ataupun Sukmajaya kayak gini, ini kebanyakan rumah udah harga satu lantai udah harga di 700 jutaan. Nah tapi sekarang ini kita di klaster ini kita cuma di harga 610 juta all in. All in itu apa sih, Bang? All in itu sudah free biaya AJB, free biaya notaris, free biaya KPR, free biaya BPHTB. Semuanya sudah termasuk di harga yang tadi nomor 10 juta all in itu. Bisa. Dengan luas tanah 61 meter, luas bangunan 40 meter, ini murah. Murah, tapi bukan murahan. Bangunan nggak perlu banyak penjelasan. Kita dengan liatin fisiknya aja udah bisa menilai bahwa ini bangunannya ajib. Keren nih. Khusus pembelian lewat Era Nusa atau Fafakinar. Takut salah nyebut. Oh, nah ini ternyata ini bukan ini kejutan nih bahwa ternyata ada hadiah ataupun bonus buat konsumen satu unit AC dan satu buah kanopi. Ini kejutan. Berarti tadi yang namanya Niko itu bukan rese, bro. Dia datang saat-saat krusial. Ya ya. Oke, oke, nggak usah. Boleh nggak sih DP 0%? DP 0%? Boleh. Boleh. Boleh DP 0%. Yang penting bapak atau ibu untuk data-datanya segera kumpulan kita analisa. Tidak ada kendala di BI checking, kita langsung proses KPR-nya. Pokoknya banknya? Cepet booking, cepet collect data, cepet akadnya. Oke, sip. Oke bro, terima kasih banyak. Pemirsa Era Nusa. Oh, yang...
Oh iya, mau lihatin contoh kanopinya, boleh contoh kanopinya. Kita pakai holo, besi holo dan UPVC-nya Alderon-nya yang single Alderon layer. Itu bahannya mahal, Kang. Bagus itu, udah premium itu. Tapi single layer. Terima kasih buat para pemirsa, jangan lupa juga untuk men-subscribe channel kita eranusa.property Udin Kido TV untuk penyemangat kita buat mereview rumah-rumah yang lainnya. Oke, okay. Saya Udin. Itu balik. Saya Udin Kido. Saya Mas Jen. Terima kasih. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.